Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kemudian baca ulihmu akan doa Nabi Isa alaihi wa ala nabiyyina assalatu wassalam. Sesudah kita membaca doa-doa yang tersebut di atas, maka kita disuruh untuk membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Isa alaihi salam. Ini waktunya masih sesudah sembahyang subuh. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqara minni ilaika wa la ghaniya agna minka anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya jadilah aku tidak dapat menolak apa-apa yang aku bencikan dia. Aku tidak bisa menolak sesuatu yang aku tidak senang. Dan aku tidak memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan. Dan jadilah segala urusanku di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Dan jadilah aku terikat dengan amalanku sendiri, tergadai dengan amalanku sendiri. Setiap manusia itu tergadai dengan amal perbuatannya. Maka tidak ada orang yang fakir yang lebih fakir daripadaku, dan tidak ada orang yang kaya yang lebih kaya daripada engkau. Allahumma la tusmit bi'aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbara hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit 'alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku. La tusmit bi aduwi. Jangan kau gembirakan dengan aku musuh-musuhku. Wala tasu bi sadiqi, dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku. Musuh kita banyak. Pertama dan utama adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu musuh. Yang kedua, musuh kita adalah iblis beserta anak buahnya syaitan. Yang ketiga, musuh kita adalah orang-orang yang iri dengki kepada kita. Nah, jadi kita diajari oleh Nabi Isa untuk berdoa, la tusmit bi aduwi, ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku. Kapan musuh kita itu suka? Kapan musuh kita itu senang? Musuh kita nafsu itu senang apabila kita meluluskan kehendaknya. Iblis syaitan akan senang apabila kita tergoda untuk melakukan maksiat atau menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dengki kepada kita akan gembira, akan suka kalau kita mendapat musibah. Nah, kita berdoa, ya Allah, jangan engkau sukakan akan musuhku. Artinya apa? Kita bisa mengendalikan nafsu, kita bisa menjauhi daripada maksiat,
dan kita jauh daripada musibah. Karena kalau kita dapat musibah, orang yang dengki suka. Kalau kita berbuat maksiat, iblis suka. Kalau kita menunaikan hawa nafsu, nafsu yang suka. Nah, jadi kita minta kepada Allah, la tusmit bi aduwi, jangan kau senangkan dengan aku musuhku. Ini satu doa, termasuk satu kalimat yang pendek tapi komplit artinya. Wala tasu bi sadiki, dan jangan engkau jahatkan akan kawanku. Siapa kawan-kawan kita? Banyak juga. Antara lain kawan kita adalah pertama ruh. Kawan yang selalu mendampingi kita. Ruh. Ruh ini apa fungsinya? Di samping sebagai sumber daripada kehidupan, ruh ini adalah fungsinya satu alat untuk kita bisa ma'rifat kepada Allah. Itu ruh. Yang kedua, kawan kita yang selalu di sisi kita adalah malaikat. Yang ketiga, kawan kita adalah orang-orang yang cinta kepada kita. Doa kita kepada Allah, jangan engkau jahatkan ya Allah denganku ini kawan-kawanku. Jangan engkau sedihkan dengan aku kawan-kawanku. Kapan ruh itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita beribadah kepada Allah. Kapan malaikat itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita beribadah kepada Allah. Kapan orang-orang yang cinta kepada kita itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita mendapat sihat dan afiat dan kemakmuran. Nah, jadi kita minta kepada Allah dengan kata-kata yang pendek, wala tasubbi sadiki. Maksudnya adalah, rajinkan aku ya Allah untuk beribadah kepada engkau, dan sihatkan, afiatkan, dan makmurkan kehidupan. Wala tasubi sadiki, dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku. Seperti doa Nabi, apa doa Habib Ali Al-Habasi, Allahumma amur jasadi binuri ibadatik wa'mur ruhi binuri ma'rifatik wa'mur sirri binuri musyahadatik. Ya Allah, makmurkan jasadku ini dengan cahaya ibadah kepada engkau. Wa'mur ruhi, dan makmurkan ruhku binuri ma'rifatik, dengan cahaya ma'rifah kepada engkau. Memang tugas ruh itu adalah untuk ma'rifatullah. Wa'mur sirri binuri musyahadatik, dan makmurkan hatiku yang paling dalam binuri musyahadatik, dengan nur musyahadah kepada engkau. Wala taj'al musibati fi dini, wala taj'alid dunya akbara hammi, wala mablagha ilmi, wala tusallit alayya bidhanbi man la yarhamuni. Dan jangan engkau jadikan ya Allah musibahku pada agamaku. Karena apa? Karena musibah agama ini kada bisa ditapali, kada bisa ditambali lagi, kada bisa diperdapati. Kalau orang dapat musibah harta, musibah kesehatan, itu bisa digantikan. Kalau kita kehilangan duit 1 juta rupiah, itu esok-esoknya atau bulan depan atau tahun depan bisa diganti 1 juta. Kalau kita dapat musibah kesehatan, sewaktu-waktu bisa ada sihatnya. Tapi kalau orang dapat musibah agama, itu kada akan bisa menutupinya. Kada akan bisa menutupinya.
misalnya kita meninggalkan sesuatu amalan yang sudah terbiasa. Kita sudah misalnya membaca sembahyang subuh, membaca bacaan ini, sembahyang maghrib, membaca bacaan ini. Nah, oleh karena satu hal, amalan itu tertinggal. Nah, itu musibah ngerannya pada agama. Dan itu kada bisa ditutupi lagi, kada bisa diperdapati. Sedangkan di qadha itu, fungsinya qadhaan itu adalah hanya untuk membiasakan nafsu agar memperhatikan amal. Mengenai keluputan itu kada bisa diqadha. Kenapa sebabnya kada bisa diqadha? Karena setiap waktu-waktu itu ada mempunyai tugas-tugas ibadah tersendiri-tersendiri. Kalau kita mengqadha misalnya amalan yang biasa terbaca antara pukul 5 sampai pukul 6, kita tinggal. Kemana mengqadhanya itu? Oh, diqadha ke pukul 7. Padahal pukul 7 itu sendiri ada tugas lagi yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi umur kita ini kada kawa lagi untuk memperdapati ketinggalan-ketinggalan ibadah yang kita lakukan. Walaupun itu diqadha. Nah, jadi musibah pada agama itu yang paling berat, yang kada bisa diperdapati, kada akan bisa diganti. Sekecil apapun musibah dalam agama, itu adalah kerugian bagi kita. Makanya doa Nabi Isa ini, wala taj'al musibati fi dini, dan jangan engkau jadikan musibahku itu pada agamaku. Wala taj'alid dunya akbara hammi, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku. Kita boleh mencita-cita dunia. Atau saat kita hendak beisi kendaraan, atau saat hendak beisi rumah, atau saat hendak beisi toko, atau saat hendak beisi kebun, atau saat hendak beisi tanah, atau saat hendak beisi itu, macam-macam. Itu boleh kita mencita-cita, kada dilarang. Cuma jangan sampai cita-cita dunia-dunia itu melebihi daripada cita-cita akhirat. Yang lebih penting kita cita-citakan adalah sesudah mati itu kita mempunyai tempat yang bagus di dalam surga, tempat yang berdampingan dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, tempat yang di mana kita bisa selalu melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cita-cita yang terbesar daripada hidup kita adalah urusan akhirat. Jangan cita-cita hanya untuk urusan dunia. Nah, jadi Nabi Isa mengajari doa, wala taj'alid dunya akbara hammi. Dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku. Walama balagha ilmi, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku. Jangan hanya menuntut ilmu yang hanya urusan-urusan keduniaan. Wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamuni, dan jangan engkau kuasakan ke atasku. Artinya janganlah hambamu ini berada di bawah kepemimpinan. Janganlah hambamu ini berada di bawah orang tua. Janganlah hambamu berada di bawah seorang raja. Dengan sebab dosaku akan orang yang tidak menaruh balas kasihan kepadaku. Ya Allah, maksudnya jangan sebab karena hamba ini berdosa, janganlah hamba ini diletakkan di bawah kepemimpinan orang yang tidak sayang kepada hamba. Baik itu raja, baik itu orang tua kita, baik itu guru kita, baik itu suami kita. Jangan sampai hidup kita ini diatasi oleh orang-orang yang tidak sayang kepada kita. Wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamuni. Nah, ingat situ doa Nabi Isa.
Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku daf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqara minni ilaik wa la ghaniya aghna minka anni. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al ad-dunya akbara hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit 'alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Ini doa dibaca bagus sesudah sembahyang subuh, artinya antara subuh sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa saja doa yang engkau kehendaki daripada segala doa yang masyhur, dan hendaklah engkau hafiz, artinya hafal, doa yang telah kami tuliskan di dalam pasal Ad-Da'awat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan hendaklah engkau bahagikan, dan hendaklah engkau bahagikan, engkau bagi artinya masakmu, waktumu selepas sembahyang subuh tadi sampai kepada masa terbit matahari kepada empat bahagian. Umpamanya kita pukul 5 habis sembahyang subuh, nah terbit matahari biasanya bulan Desember ini, November Desember sekitar jam 5.50 menit itu biasanya terbit matahari. Jadi 50 menit ini waktu yang sangat agung, waktu yang sangat berharga, mulai habis subuh sampai terbit matahari 50 menit kira-kira untuk bulan-bulan ini. Nah waktu 50 menit itu kita bagi 4, dibagi 4. Bahagian yang pertama berdoa. Ini misalnya subuh, tentu kita baca wirid-wirid yang ada tadi, berdoa. Kedua, berzikir dan bertasbih. Dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Nah, berzikir itu disuruh kita bertasbih. Tasbih. Apa gunanya tasbih itu? Walaupun Nabi kada pernah ada riwayat Nabi kita bertasbih. Cuma Nabi membiarkan istri beliau bertasbih. Salah seorang istri beliau ada beramalan dengan batu-batuan. Habis baca sebiji andak sini, baca sebiji andak sini, baca sini. Bukan tasbih bentuknya, cuma alat hitung juga. Nah gunanya bertasbih itu yang pertama adalah supaya kita bisa merutinkan amalan, merutinkan amalan dengan jumlah yang tertentu. Bukan kita pamalar ingkin lawan amalan sehingga berhitung, bukan itu maksud bertasbih itu. Ada pendapat orang-orang luar mengatakan bertasbih itu orang pamalar beramal berhitung Allah Ta'ala, bukan itu maksudnya. Dengan adanya kita berhitung beramal itu, kita bisa mengekali. Kan ujar Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling disukai amal itu kepada Allah yang paling kekal, yang paling rutin. Nah dengan bertasbih itu kita bisa rutin. Misal kita ambil zikir 100 kali, kayaknya isuk kawa pulang 100 kali, isuknya kawa pulang 100 kali. Nah, jadi bisa mudah mah. Kalau kita kada berhitung bisa lebih, bisa kurang. Nah itu Allah kada katuju nangka itu. Allah katuju nang lurus kayak itu. Kalau bisa selalu naik. Nah bertasbih. Ketiga, membaca Al-Quran. Dan yang keempat, bertafakur. Maka hendaklah engkau memikirkan, tafakur nih, memikirkan betapa banyak dosa-dosa dan ketaksiranmu, kekuranganmu di dalam berbuat ibadah terhadap Tuhanmu.
dan engkau pikirkan pula betapa engkau berani mendadahkan dirimu kepada siksaan Tuhanmu yang sangat pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Nah, jadi empat itu. Nah, dengan adanya wirid-wirid yang sudah kita baca ini, itu sudah mencakup doa dan zikir. Wirid yang kita biasa tiap hari kita baca, yang ratibul atas, kemudian akidah aliyah as-sakran, kemudian zikir tauhid, itu sudah cukup dua bagian, yaitu apa, doa dan zikir. Tinggal lagi doa dua macam yang kita baca untuk mencukupi supaya terbit matahari. Nah, yang pertama lagi tambah baca Al-Quran, tambah baca Al-Quran. Yang ketiga tafakur sedikit, ditutup dengan tafakur terbit matahari. Nah, jadi waktu berwirid itu jangan digunakan untuk mutalaah. Berwirid menghafal tasriban, berwirid menghafal juruk, itu bukan salah waktunya. Waktunya salah. Ada berkah itu. Karena waktu yang sedemikian itu bukan untuk membaca ilmu saat itu. Karena saat itu Allah membukakan pintu kepada kita melalui zikir, doa, baca Quran, dan tafakur. Nah, di luar itu ayo nak mutala'ah. Jadi waktu-waktu itu mutala'ah atau mahapal kada memberikit hafalannya, pahamannya kada mau berikit, waktunya waktu lain. Misalnya orang makanan, kita bersapu, maulah kanyang parut. Waktu-waktu orang makanan, waktu orang menghidangkan makanan, kita mesti makan. Jangan lain digawi. Nah, kada mau bagus nih tuh. Nah, jadi waktu 50 menit saya sudah sembahyang subuh, baca ratib, zikir, selawat nah ada, tambah sudah 2 macam, tinggal lagi membaca Quran. Nah, baca Quran, tuntung baca Quran, tafakur. Nang ditafakurakan apa? Nang dipikirakan, jangan gerakan hutang banyak, lain pulang kisahnya. Nang dipikirakan ini apa? Pertama tentang berapa banyak dosa yang diperbuat. Yang kedua tentang kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga tentang keberanian kita melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Yang keempat yang ditafakurkan betapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah. Berapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah, kada terhingga. Baik nikmat yang dalam tubuh atau nikmat yang di luar tubuh. Yang kelima, yang kita pikirkan tentang sedikitnya mensyukuri kita kepada nikmat Allah itu. Nah, ini inti daripada tafakur itu. Dan hendaklah pula engkau pikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang akan engkau baca sepanjang hari nanti, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab ketaksiranmu. Dan hendaklah engkau pikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari, supaya engkau tidak membuat sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Tuhanmu. Nah, jadi artinya waktu menjelang terbit matahari tadi kan tafakur sudah kita jalankan. Kalau masih ada waktu sebelum terbit matahari, laksanakan. Kalau yang ada cukup waktu, biar habis terbit matahari. Di mana kita dalam setiap hari itu mesti ada memprogram diri kita. Jangan hari-hari itu kita lepas, kada ada program.
Kan macam jam ada program di sini, ngarannya jam 8 belajar. Jam 10 istirahat, jam 10 belajar, setengah 12 istirahat. Zuhur makan, guring. Mbak Asar belajar, Maghrib bacaan, itu ada program ngarannya. Nah. Jadi program itu sudah bagus, ditambah lagi program waktu pagi itu kita mengikat diri kita bahwa hari ini kita berjanji kepada diri kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Dalam istilah orang tasawuf ngarannya itu musyaratah. Nah, musyaratah itunya mensyaratkan diri. Pada hari ini aku berjanji untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadaku dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kepadaku. Itu secara umum. Secara umum. Bisa dirubah dengan cara lebih khusus. Misalnya kita ada hobi satu maksiat, atau kita mempunyai kesukaan atau maksiat. Nah, itu bisa kita ikat diri kita di waktu pagi itu bahwa hari ini ya Allah, hamba berjanji nah tidak akan melakukan maksiat ini umpamanya. Nah. Dan hendaklah engkau pikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri sepanjang hari supaya engkau tidak membuat sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Tuhanmu. Dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat sebarang kebaikan kepada orang-orang Islam. Itu mesti ada dalam program. Hari ini kita mesti berbuat baik ada kepada orang Islam. Dan hendaklah engkau berazam, bercita-cita bahwa engkau sepanjang hari nanti tidak akan membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah. Ini cita-cita. Cita-cita. Waktu pagi kita hari ini tidak akan memperbuat sesuatu kecuali taat kepada Allah. Dan hendaklah engkau kasatkan, engkau niatkan membuat ketaatan yang termampu engkau membuatnya. Nang diniatkan itu nang mampu memperbuatnya. Jangan niat nang kada mampu memperbuatnya. Kita misalnya kada beisi duit, nang berniat hari ini bersedekah 100 ribu, bisa duit saja kada ada kawalan itu. Nah, nang diniatakan ini perbuatan taat nang kawa menggawinya. Hari ini berniat untuk memberi makan 20 orang, seorang aja makan lapas, seorang kan 20 orang diberi makan lah. Nah, itu kada cocok niatnya. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Dan hendaklah engkau pikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan itu. Nah, itu ngarannya oleh orang-orang suluk disebut musyaratah. Itu syarat pertama untuk memperbaiki diri. Kalau kada macam itu, kayak apapun kita mengaji, kayak apapun kita nuntut ilmu, kayak apapun ilmu yang ada pada kita, kita kada mau jadi manusia baik. Kalau kita kada mensyaratkan diri kita setiap pagi untuk menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, itu ngarannya musyaratah. Jadi mulai pagi sudah kita tanamkan janji kita. Nah, imbah kita rintitannya panjang tuh kan. Kalau sudah kita menanamkan janji dalam diri tadi, atau di situ diadakan apa? Muraqabah kaina. Nah, muraqabah itu apa artinya? Kita awasi diri kita, menepati janji kada? Tadi berjanji pagi tadi hendak membaca Quran hari ini 1 juz. Hendak membaca salawat 100. Membaca zikir 100. Tasbih 100. Quran 1 juz tadi kan. Janji pagi tadi. Hendak ada berbuat maksiat. Itu janji. Dan dalam perjalanan hari diawasi. Nah, diawasi ngarannya muraqabah nih tuh. Nah, hari sudah jam sekian nah, sudahlah bersalawat 100. Sudahlah membaca Quran.
janji pagi tadi, diawasi. Nah, diawasi, kayaknya sampai kamarian menjelang maghrib itu diadakan muhasabah, perhitungan. Soalnya separuh jalan sudah nih, kan mulai pagi sampai petang separuh jalan dah. Kalau tadi misalnya janji membaca Quran sejuz, adakah sudah setengah juz? Membaca zikir 1000, adakah sudah 500? Membaca tasbih 100, adakah sudah 50? Nah, kita muhasabah. Tadi aku janji kada hendak maksiat kepada Allah, adalah berbuat maksiat siang-siang tadi. Nah, kita muhasabah. Nah, muhasabah itu. Nah, sudah kita muhasabah ini, pasti ada kita pelanggaran-pelanggaran daripada janji itu. Ada pelanggaran. Tadi kada hendak maksiat, ternyata ada maksiat yang dilakukan. Tadi hendak berbuat baik kepada orang, ternyata menyakiti orang. Dalam muhasabah kita nih, menghitung. Nah, bila sudah terjadi muhasabah itu, diadakan lanjutan berikutnya kita mu'aqabah. Mu'aqabah itu apa artinya? Penghukuman diri. Ya, orang melanggar itu mesti disanksi. Disanksi. Nah, tadi Icam berjanji besokan tadi hendak berbuat baik kepada orang. Ternyata Icam berbuat jahat. Nah, hukumannya apa? Ika mbah maghrib ni kena atau mbah isya mesti membaca istighfar 100 kali umpamanya. Nah, itu penghukuman. Ini hukum. Tadi Ika mestinya mbah meskipun zuhur tadi Ika berjamaah. Ternyata Ika kada berjamaah zuhur tadi. Itu mesti dihukum. Hukumannya apa? Sembahyang sunat mutlak 20 rakaat. Umpam itu mesti atau 10. Terserah kita menghukumnya. Nah, supaya kita mampu melaksanakannya. Itu mesti dihukum 10 rakaat sembahyang sunat mutlak. Nah, mu'aqabah ngarannya. Nah, orang yang mu'aqabah ini diperlukan satu langkah berikutnya adalah mujahadah, kesungguhan. Bila kada sungguh kada tahu hukum diri seorang. Nah, bila kada sungguh kada tahu hukum diri, mesti mujahadah. Nah, bila sudah kita mujahadah berjuang melawan diri kawa melaksanakan hukuman yang kita tentukan kepada diri kita bisa terlaksana, mulai karena mujahadah tadi, nah, di situ Allah mulai membukakan pintu kepada kita. Pintu utama daripada untuk mengenali Allah yang bisa disebut ngarannya dengan pintu muka sapahkah. Kita mulai dibukakan oleh Allah segala macam keajaiban-keajaiban makhluk Allah Ta'ala, keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di situ jalannya untuk mencapai ketinggian derajat di sisi Allah. Mulai pagi kita syaratkan diri kita berbuat kebaikan, menghindari kejahatan, kemudian kita awasi perjalanan diri. Karena di sore hari, di petang hari kita hitung perjalanan. Kalau ada salah kita hukum. Kita hukum dengan kesungguhan. Nah, kalau berjalan kayak itu terus setiap hari, Allah akan membukakan pintu. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah di jalan kami pasti akan kami beri tunjuk jalan kami, ya Tuhan. Nah, dibukakan Allah. Nah, kalau sudah orang dibukakan Allah pintu, jadi mudah belajar, mudah mencari rezeki, semuanya jadi mudah. Kenapa? Allah memberikan petunjuk. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Nah, jadi ini fungsinya. Amun kita bisukan kadin apa-apa nang pacang digawe siang kaina menurut arus saja, arus rame-rame, arus ini-ini kada ada perencanaan bisukan, jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dengan pintu makrifat daripada Allah. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Taat, beribu-ribu taat yang ada. Banyak taat. Yang kayak tadi, mutala'ah, taat. Membaca zikir, taat. Membaca salawat, taat. Membaca tasbih, taat. Cuma kita pilih yang paling afdal. Salah satu menentukan abdal kadanya itu adalah waktu.
waktu. Misal sesudah sembahyang, itu paling abdal taat apa? Wirid. Bukan mutala'ah. Walaupun itu pahala aja, cuma salah andaknya. Nah, memilih yang abdal di antara segala ketaatan. Dan hendaklah engkau pikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan itu. Dan jangan lupa memikirkan bahwa ajalmu itu sangat dekat kepadamu. Dan bahwa kematian itu bila-bila masa boleh datang memutuskan segala rancanganmu. Dan bahwa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Dan engkau pikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Siapa aja bila kada siap tuh menyesal. Siapa aja bila kada siap gelabakan. Kada siap. Kita rahatan bebaju kada. Betapi aja pemimpin bebaju kada, mandi kada, kunyuk, berangkat jurang. Nah, kayak apa kita? Maka harus berangkat mau kada mau. Selawar culuk. Mandi kada, rambut usang. Berangkat. Selawar culuk. Menyesalnya bukan main. Tapi kalau kita selalu rapi, selalu bersih, selalu rapi, jurang berangkat, kada jadi masalah. Bahkan dengan senang hati. Nah, macam itu juga orang kematian. Bila sudah pagi-pagi mempersiapkan diri untuk kematian, datang malakal maut, kada jadi menyesal, kada takutan. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan. Coba kalau dosa banyak, hutang banyak, janji situ kamari belum biris, titipan orang banyak, masalah, beribu-ribu masalah, datang malakal maut, mau penyesalannya kada kawa dikira. Kenapa? Karena pacang kada kawa lagi bebulik, maurus tuh kada kawa lagi. Maurus kada kawa lagi. Dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu dibahagikan kepada 10 bahagian. Ini amalan-amalan menurut Imam Ghazali. Walaupun ada sebagian sama dengan apa yang telah kita baca, ada sebagian belain. Jadi kan sembahyang subuh bagus membaca zikir, membaca doa. Sini mengulahkan sudah doa-doanya, zikir-zikirnya yang dibaca yang sembahyang subuh. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang bersendirian. Tidak ada sekutu baginya, bagi Allah seluruh pemerintahan, dan baginya pula segala puji-pujian. Ia yang menghidupkan dan ia yang mematikan, dan ia yang hidup tiada mati di tangannya, segala kebaikan dan ia berkuasa untuk segala sesuatu. Yang kedua dibaca, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang memiliki segala kerajaan dan kebenaran dan yang menampakkan jalan yang lurus. Yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang esa lagi gagah, Tuhan yang memiliki segala langit dan bumi dan barang yang antara keduanya, yang maha gagah lagi mengampuni. Keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya maha suci Allah dan segala pujian bagi Allah, dan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah, dan Allah maha besar dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kelima, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Artinya maha suci Allah lagi maha bersih Tuhan kami dan Tuhan malaikat dan Jibril. Keenam, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Artinya maha suci Allah dengan segala pujiannya, maha suci Allah yang maha agung.
Ketujuh, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Artinya aku meminta ampun dengan Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Dia, yaitu Tuhan yang hidup, yang berdiri sendiri. Aku memohon kepadanya akan tobat dan keampunan dosa. Kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya, ya Allah, tidak ada yang menghalangi bagi apa yang Engkau berikan karunia, dan tidak ada yang memberi karunia bagi apa yang Engkau halangkan, dan tidak ada yang dapat menolak bagi apa saja yang Engkau putuskan, dan tidak memberi manfaat akan sesuatu kekayaan di sisimu oleh orang yang kaya. Orang yang kaya di sisi Allah kada kawa napa-napa. Apa kekayaannya kawa diandalkan? Kada kawa. Yang kesembilan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Artinya, ya Allah, curilah rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kesepuluh, bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un bil ardi wa la bis sama' wa huwa samiul alim. Artinya, dengan nama Allah yang tidak dapat memberi mudarat dengan berkat disebut namanya itu oleh sesuatu yang ada di bumi ataupun di langit, dan Dialah Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 10 macam zikir ini kalau kita belum ada membaca ratib. Kalau kita sudah membaca ratib, kita masuk semua 10 ini sudah. Maka hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir ini 100 kali atau 70 kali atau 10 kali. Dan 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit, supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100. Dan hendaklah engkau lazimkan akan zikir ini. Nah, kalau kita ada sudah membaca ratib misalnya, kita masih ada waktu lagi nang kosong, nah bisa dibaca ini 10-10. Nah, 10 macam 10-10 jadi 100 kali. Untuk menyampaikan waktu ke pukul terbit matahari, untuk menyampaikan waktu sampai terbit matahari. Dan jangan engkau bercakap-cakap, bepandir, sebelum terbit matahari, karena disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa amalan seperti ini, yaitu berzikir selepas sembahyang subuh sampai terbit matahari dengan tidak dicelah oleh sebarang percakapan, yang bepandir, adalah lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba budak daripada keturunan Nabi Ismail alaihi wa ala nabiyyina assalatu wassalam. Nah, kemudian yang ke-8, adab-adab selepas terbit matahari. Nah, imba terbit matahari, kenapa nang kita gawe mestinya pulang? Nang mana berusaha, nang mana berkabun, nang mana beternak, nang mana nuntut ilmu, nang mana jadi pegawai, nang mana jadi guru. Nah, selepas terbit matahari, ada lagi tugas-tugas nang diatur sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تحملنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله.